Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita semua bisa berkumpul di sini, dan ini adalah suatu anugerah karena dalam situasi pandemi kita bisa masih berkumpul dalam keadaan sehat. Dan percayalah, mungkin kalau buat rekan-rekan semua di sini duduk-duduk karena dalam keadaan sehat, ini adalah hal yang biasa. Tapi buat rekan-rekan kita yang tidak seberuntung kita dalam keadaan sakit dan kemudian bisa duduk seperti kita gini dalam keadaan langsung bisa bernapas dan semuanya itu adalah suatu mukjizat. Maka anggaplah hari ini adalah suatu mukjizat. Dan ketika kita mendapat suatu mukjizat, maka kita harus mengucapkan bersyukur dan terus berterima kasih pada Tuhan. Ya, gunuhlah waktumu dengan aktivitas yang produktif dan progresif. Jangan engkau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas, terutama narkoba. Jauhlah karena narkoba. Jangan terbunuh karena narkoba. Nama saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Giri Prawijaya MTH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat tanpa narkoba, tanpa kena COVID juga tentunya. Iya, Bapak Giri, Pak ya? Iya, betul. Pak Brigadir Giri, ya. Ya, memang Pak ya, sekarang kita lihat penyalahgunaan narkoba kan masih ada lah, Pak ya. Karena kami dari media masih melihat ya, masih ada. Dan memang sangat dibutuhkan dalam intip kegiatan swasta untuk tetap mensosialisasi bagaimana dampak dari narkoba ya, penyalahgunaan. Kalau Bapak, kacamata Bapak melihat narkoba di Sulawesi Selatan kan Bapak bertugas sih gimana Pak ya? Pertama kacamata yang mana dulu nih? Iya. Kacamata yang saya pakai, oh, iya, bisa melihat nih. Iya, dari BNN nih Pak. Ya bukan masih banyak sekali narkoba itu. Jadi narkoba adalah sesuatu yang besar sekali, dan walaupun terungkap itu hanya gunung es, bagian daripada gunung es. Gitu. Iya, Pak. Ya, yang bisa kita hindari adalah supaya kita tidak membeli. Iya, iya. Kalau kita menyetop penjualnya, itu sama saja kita menggarami laut. Jadi ya, namun demikian tetap kita akan terus melakukan pemberantasan. Meskipun bahwa apa yang kita lakukan dalam pemberantasan itu seperti menggarami laut. Tapi yang lebih diusahakan lagi dan strategi BNN adalah bagaimana kita mengkampanyekan secara terus-menerus untuk masyarakat mengetahui, mengedukasi bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi ya, diharapkan menjadi berkurang dan kemudian hilang. Benar-benar, insya Allah. Iya, kalau lihat ya, grafiknya dalam berapa tahun terakhir ini, iya, penurunan atau luas? Pengungkapannya naik. Tapi bukan berarti kasusnya naik, karena pengetahuan kita semakin berkembang sehingga kita semakin bisa melihat. Yeah. Sebenarnya kasus itu dari dulu sudah besar, sudah banyak, tetapi karena pengetahuan dan keterampilan dari Polri dan dari BNN serta teknologi yang kita gunakan juga semakin naik, semakin bisa mengejar para bandar-bandar. Sehingga pengungkapan seperti terlihat pada tahun ini justru lebih tinggi daripada tahun lalu. Pemateri pertama kita ini akrab dipanggil Bang Daju. Nah, Bang Daju, beliau adalah dosen muda, seorang psikolog, dosen psikolog LAN, dan beliau adalah dosen tetap ya di Politeknik Setialan. Dan mengambil prodi manajemen sumber daya aparatur. S1 beliau itu dari Universitas Negeri Makassar dan S2 di Universitas Indonesia. Bagaimana Bang Daju, sudah siap? Ya, siap. Oke. Okay. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Okay. Masih loyo ya kayaknya ini. Bisa berdiri dulu. Oke. Okay, instruksinya kalau saya bilang door satu kali, dibalas juga door, ya. Terus saya bilang door, saya bilang, balas juga door satu kali, ya. Kita hari ini akan masuk ke materi pertama, yaitu materinya character building. Jadi sebetulnya soal karakter-karakter yang ada kaitannya sama perilaku narkoba. Jadi kebetulan saya psikologi, disiplin ilmunya. Saya peneliti juga pengajar psikologi di beberapa kampus, tapi sekarang saya regulernya ngajarnya di LAN, Politeknik Setialan Makassar.